Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali ngobrol bareng bersama saya Abah Rudi dan narasumber kita Ustadz Haji Asad Kusumajaya bersama Ustadzah Safana Intani selama 60 menit ke depan. Insyaallah Allah, kita pada kesempatan kali ini akan mengupas tentang hidup mulia bersama Al-Quran. Namun, sebelum saya memulai obrolan ini, saya akan terlebih dahulu menyapa Ustaz uh, Ustadz kita, narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Asad. Waalaikumsalam. Sehat Warahmatullahi ya? Alhamdulillah, sehat. Apa kabar Ustadzah Intan? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya semuanya ya. sehat. Walaupun kemana-mana pakai masker tapi ini sawah sehat. Yang, Justru karena pakai masker ini. Kita yang tak, penting benar -benar. tetap sehat, menjaga protokol kesehatan ya. ya. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan tentu bulan yang dinanti-nantikan. Nah tentu di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sering kita lakukan yang insya Allah nantinya juga akan mendapatkan uh, pahala untuk kita nah, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran mungkin yang biasa di hari-hari biasa jarang membaca Al-Quran nah di bulan Ramadan uh, karena ini bulan yang sangat istimewa kemudian porsi baca qurannya lebih ditingkatkan nah, termasuk dalam uh, bertadarus Al-Quran nah Uh, saya sekarang ingin uh, ngobrol bersama uh, Pak Asad ya uh, ini sudah disebutkan tadi ya salah satu amalan yang utama ya, salah satu amalan yang utama di bulan Ramadan adalah Tadarus Al-Quran dan tentu selama bulan Ramadan banyak sekali umat Islam menyelenggarakan Tadarus di masjid-masjid nah ini bagaimana Pak Asad melihat fenomena yang seperti ini ya Uh, jadi begini. Uh, Mas Rudi. Jadi yang pertama bahwa tadarus ini dilihat dari sisi ibadah. Jadi atau ada dua sisi yang saya bisa melihatnya. Yang pertama dari sisi ibadah. Eh uh, tadarus ini di di dalam maupun di luar bulan Ramadan di masjid-masjid itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat penting. Misalnya dalam sebuah dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang e, yang berkumpul di masjid-masjid Allah untuk membaca Al-Quran dan e, memahami maknanya itu Maka Allah akan menurunkan, mendatangkan ketenangan e, di antara mereka dan kemudian juga rahmat bagi mereka Dan Allah memuji-muji mereka di kalangan makhluknya, yaitu malaikat, di hadapan malaikat Allah membanggakan orang-orang yang membaca al-quran itu. Jadi ini ini yang pertama dari sisi dari sisi e, ibadah, dari sisi apa e, sisi nilai religiusitas ini adalah sesuatu amalan yang yang mulia dan bagus, tidak hanya di bulan ramadan. Yang kedua tak harus berkumpul di masjid bersama-sama itu ada nilai sosialnya gitu. Jadi nilai sosial itu adalah di mana kemudian orang bertemu berinteraksi untuk saling sama-sama uh, membaca Al-Quran memahami maknanya kemudian juga uh, apa ya saling berinteraksi, saling berinteraksi gitu berinteraksi. nah ya. apa nilai sosialnya nilai sosialnya adalah interaksi itu nilai sosialnya di mana kemudian manusia itu mau ber, ber apa ya bersama-sama berinteraksi dalam sebuah uh, agenda namanya tadarus itu. Yeah. Nah, menarik bahwa kemudian kalau kemudian interaksi yang interaksi sosialis sungguhnya adalah bagian dari proses di mana kemudian manusia itu untuk menghubungkan dengan manusia yang lain. Yeah. Sehingga ada proses uh, apa istilahnya ya? humanisasi dalam dalam, dalam proses tadarus itu. Okay. Jadi, yeah. gitu. kalau selama ini misalnya di tempat lain di tempat kerja hmm. orang bertemu berinteraksi untuk saling sama-sama mencari uang. Yeah artinya dia adalah bagian dari proses uh, maaf dalam tanda petik menjadi uh, mesin industri oh, gitu. Mm. Nah, sementara di masjid mereka berinteraksi tadarus bersama itu uh, adalah bagian dari proses humanisasi. Mm. Jadi secara sosial yeah. maka itu membangunkan semangat kemanusiaan mm. di dalam diri manusia mereka-mereka yang menjalani tadarus. Cuman gini ya. Gimana? Kalau kita lihat yeah. ini fenomena yang terjadi kan mm. uh, kenapa kok maraknya ya setahu saya ya yeah. sepengen saya itu kan kok pada bulan Ramadan nah, ya. atau mungkin sebenarnya di bulan-bulan lain juga ada ya, seperti yeah. ada program seperti one day one juice itu ya yeah. <laughs> ataupun program lainnya tapi kenyataan sekarang itu kan setiap bulan Ramadan itu rame apa ramai padahal kalau kita bicara interaksi sosial atau uh, dengan masyarakat tentu hmm. bisa juga dilakukan di luar yeah. ini sebenarnya E, apa sih yang yang dicari orang sesungguhnya e, dalam bertadarus e, di bulan ramadan ini sehingga fenomena ini ya terjadi di bulan ramadan tadi e, pertama e, ya bisa di, dari sisi dari sisi positif e, maksudnya kita kalau berpikir yang positif terhadap fenomenanya adalah ini adalah gairah umat dalam menyambut bulan ramadan e, di mana sebuah bulan yang amal ibadahnya itu amal ibadahnya itu begitu banyak atau berlipat ganda dibalas Allah atau berlipat ganda maka uh, ini menjadi sesuatu yang menjadi ya sesuatu yang betul betul untuk menyambut bulan ramadan kan kita ingat ya kalau Rasulullah meny menyampaikan satu pesan bahwa bahwa membaca alquran itu uh, satu huruf itu dibalas Allah dengan satu kebaikan Oke. dan satu kebaikan itu uh, mendapat balasan Allah sepuluh kali lipat yeah. itu di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah yeah. kalau bulan Ramadan kan berarti lebih yeah. berlipat yeah. lagi. Bahkan Maksudnya, ada yang ya hmm. ketika kita baca misalkan alif lamim itu tidak alif lamim tapi, yeah, tapi bertiga, alif lam yeah. sendiri, yeah. mim yeah. sendiri misalnya. Yeah. Nah itu menunjukkan bahwa bayangkan membaca alif lamim itu sudah dapat balasan Allah oh, 30 okay. kali lipat. Nah kalau itu dilakukan di bulan Ramadan itu maka akan berlipatlah Itu itu satu sisi dilihat dari yeah. sisi yang lain. Yang kedua, memang uh, saya mengingat bahwa sesungguhnya mereka, teman-teman ini, para orang-orang yang banyak, yang banyak jamaah yang tak harus di masjid-masjid itu, mereka sebenarnya juga di luar bulan Ramadan juga okay. melakukan. gitu-gitu. Sehingga sebenarnya uh, tidak hanya di bulan Ramadan saja begitu. Mm. Tetapi memang mungkin tidak semarak mm -mm selama bulan Ramadan karena kan bulan ya hampir semuanya lah Dulu misalnya kalau di atau mungkin hmm. karena maraknya itu karena di bulan Ramadan pakai oren dan sebagainya sehingga suara ciklan marah atau gimana pakai ya. semuanya pakai oren ya mungkin ada yang pakai oren ya saya <laughs> saya tidak banyak menemui yang yeah. <laughs> yang begitu <laughs> ya. Dan ada 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 yang begitu <laughs> tapi kalau di tempat saya enggak ada enggak enggak pakai oren begitu <laughs> tapi memang ah mungkin begini jadi kalau di luar bulan Ramadan, mungkin seminggu sekali. Ya. ya, seminggu sekali diakindakan, seminggu sekali. Ada sih di masjid yang di sekitar saya itu, uh, setiap hari. Jadi, antara maghrib sampai Isa itu hampir setiap hari di salah satu musola di tempat saya itu, uh, mereka tak harus mengisi waktu antara Mahrib dan menunggu waktu. salat menunggu waktu Salat isya tetapi, uh, hampir kebanyakan atau di tempat lain itu seminggu sekali bahkan ada yang sebulan sekali. Mm -hmm. Tetapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga rutin di luar bulan Ramadan Nah, cuma memang kalau hampir sebulan bulan Ramadan itu kan biasanya hampir setiap hari. Yeah. Gitu oh, iya. Iya, ya, hampir setiap <laughs> hari. hari. Karena barangkali <tari> misalnya ya eh, habis sholat taraweh kemudian nanti sebelum daripada Berapa pulang kali kemudian malah gitu. Ya? Ya, gitu beberapa kali bisa dilakukan dalam sehari misalkan di, termasuk di masjid jadi habis oh, yeah. sholat habis raweh habis, terus habis sholat subuh sambil okay. menunggu waktu suruh oh, dan yeah. juga ya, ada beberapa ya. juga kemudian ya membiasakan oh, dari gitu. habis gitu. subuh sampai suruh gitu ya yeah, gitu. Iya. Jadi bisa berkali-kali sehingga yeah. mungkin yeah. Yeah. ini mungkin saja yeah. ada beberapa uh, mungkin orang ya yang hmm. memiliki target-target tertentu seperti begini ya ada yeah. yang punya Misalkan Ramadan, selama 30 hari ya, 30 aja nah, ya. Atau hatam ya khatam <laughs> ya. <laughs> iya. ya, Quran 3 uh, kali uh, misalnya uh, gitu. Gitu ya benar <laughs> <laughs> Kalau uh, mungkin mungkin di lingkungan Ustadz ya seperti itu ya. <laughs> ya, Anu, kalau di sekitar saya itu terus biasanya memang karena kalau yang bersama-sama ya. Iya. Bersama-sama itu memang kemudian ya kita kita cukupkan kalau bisa khatam satu satu al-quran selama 30 hari gitu hmm. tapi ada yang pribadi-pribadi yang kemudian memang ada beberapa teman gitu ya itu kemudian mencoba untuk mengejar target ya kalau bisa minimal satu kali minimal dua kali ada yang kemudian tiga bahkan sampai kemudian empat kali dalam satu ramadan itu eh, ada gitu teman-teman yang seperti itu dan itu ya saya baik-baik aja artinya gitu. fenomena seperti ini ya Artinya fenomena yang wajar lah ketika uh, bulan Ramadan ada sebuah harapan peningkatan sehingga yeah. ibadah yang kita lakukan juga pengennya meningkat terus gitu. Yeah. gitu. Ya, saya lihat dari sisi positifnya bahwa ini yeah. kemudian kan kesem kesemaraan bulan Ramadan. Yeah. Nanti kalau kemudian nggak seperti ini, nanti apa bedanya Ramadan dengan yang lain-lain gitu. <laughs> Meskipun ruhnya Ramadan jangan yeah. sampai hilang setelah Ramadan selesai yeah. gitu. Yeah. Tapi... Jadi ya, untuk membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Kalau kemudian bulan Ramadan sama dengan bulan yang lain, nah. nanti nggak ada yang istimewa. Yeah. Orang nggak menyambut ah, orang nggak lebih sama Ramadhan begitu kan? Yeah. Kenapa? Nggak ada bedanya dengan bulan yang lain. Tapi kalau kemudian ada bedanya itu nanti jadi. Ya itu yang kemudian dilindukan. Yeah. Artinya fenomena semacam ini ya yeah. mestinya tetap dipertahankan, gitu. Yeah, nah, gitu. Ya. Yeah. jangan sampai uh, fenomena ini karena ini terjadi di bulan yeah. Ramadan kemudian setelah Ramadan ah, ini istilahnya berlalu ya yeah. <laughs> ah, ah. maka eh, artinya untuk menjaga seperti itu ya menjaga seperti itu tadi ya agar fenomena ini bisa bisa tetap terjaga ini tentu harus harus dibiasakan seperti itu oh iya, yeah. kan? yang paling penting sebenarnya gini <laughs> jadi mulai menurut <laughs> saya kan kemudian orang seharusnya hanya yeah. bukan uh, hanya mengejar target yeah. kuantitas uh, misalnya bacaan iya. gitu. Jadi tapi juga harus mengejar kualitas. Iya. Jadi kualitas. Misalnya gini kan kalau kan kita diingatkan ya uh, di dalam surat Al-Baqarah itu uh, sahrul Ramadana ladzi unzila al Qur'an hudal okay. linas wa ya, huda wal Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kemudian diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi Uh, umat manusia yeah. dengan petunjuk uh, dengan apa dengan keterangan petunjuk petunjuknya uh, dan pembeda. Oh. Gitu. Nah maka maka kalau kita ingin mengejar uh, apa kualitas maka ya benar bagaimana kemudian kita menca memahami uh, Quran sebagai hudalinas ini yeah. sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ingat loh ini ini ingat ya ini bukan hudalil mutakin mm -hmm. saja sebenarnya kan turunnya Al-Quran, itu adalah hudalina. Huda nah, ya. maka sebenarnya perspektif Al-Quran itu perspektif yang universal. Ya, ya. Jadi, seluruh manusia, apapun bangsanya, apapun kastanya, kalau kalau istilah mengenal kasta, apapun pekerjaannya, bahkan sebenarnya, apapun agamanya, itu sesungguhnya akan bisa menjadi hidup layak kalau menggunakan petunjuk Al-Quran. Menggunakan organ sebagai hudan, sebagai petunjuk nah, ini ini kan konsep hudalinas ini ya. seperti ini okay. nah walaupun kalau kemudian di dalam awal-awal surat al-faqarah ini kan disebutkan bahwa dari kal kita hudalil mutakin artinya walaupun ini sebelumnya diturunkan untuk menjadi hudalinas petunjuk bagi manusia tetapi ini uh, hanya orang-orang yang mutakin saja yang menjadikan bisa menjadikan petunjuk gitu Artinya orang-orang pilihan, orang-orang yang mampu me melampaui kebanyakan orang. Yang itu yang saya sebut dengan orang yang mengejar kualitas. Jadi marilah Ramadan ini, waktu yang terbaik untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita kejar kualitas. Jangan hanya kuantitas. Sehingga kita mendapatkan berkah ya. ya Oh Ini adalah satu jalan satu petunjuk bagi semua umat manusia gitu agar bisa menjadi manusia yang seutuhnya manusia yang uh, punya kemampuan yang dahsyat karena dia menjalani hidup berdasarkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Nah, Al-Qur'an itu sebagai pedoman ya, Tapi nah, kadang ya. Ustadz ya hmm. yang sering yang sering orang uh, sampaikan atau yang sering digunakan itu hanya hudalil lil mutakin. Nah, ya, ya, iya betul. Ya. Mutaki. Yang uh, banyak yang lupa bahwa Al-Quran itu juga huda, nah, nah, bahkan dahulu. jadi sebenarnya, bukan <laughs> hanya orang <laughs> yang beragama Islam seharusnya yang menggunakan <laughs> yeah. ini. Karena memang oh, okay. diturunkan gitu. Uh, Tapi memang ya, karena kemudian orang memiliki pengingkaran-pengingkaran itu, <laughs> hanya orang yang <laughs> eh tak saja oh, okay. yang bisa menerima dan bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an nah, iya. Artinya fenomena ini terjadi bisa jadi ini bisa yeah. jadi karena memang uh, di bulan Ramadan ini sebagai bulan turunnya Al-Qur'an ya. Eh, ya besar gitu? Ah yang, iya, bisa bisa oh, begitu. Ya. Di, samping juga, di, di samping juga di samping juga karena apa? pahala-pahala uh, yang melimpah karena keutamaan hmm. bulan Ramadan ini yeah. sangat Menarik sekali, Ustadz. Iya, ya, iya. kalau kita uh, perbincangkan, uh, baik pemeriksa, namun uh, karena ada yang mau lewat, kita akan kembali lagi setelah ini. warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Hari ini kita berada lagi Program acara Muhammadiyah Covid-19 Kamar Center Dengan juga Muhammadiyah Siapa dipersilakan Tapi ketika mereka terlibat Dalam kondisi atau pokokan Maka yang paling penting itu adalah Semangat relawan Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon Yang ada di layar kaca atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita berikan. Jadi adalah kapan uh, novel itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Bersama kami, obrolan tentang hidup mulia bersama Al-Quran e, Tadi kita sudah bicara tentang fenomena ya Fenomena orang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan Ya Ustadz ya, e, kita bisa lihat ya e, Ini fenomena ini kan terjadi Ya, kalau kita lihat dari sisi baiknya memang sangat bagus ya e, Tapi gini e, Saya ke Bu Intan nih e, kalau kita melihat kemampuan orang membaca Al-Qur'an. Ini kan pada kenyataannya memang beragam ya, ada ya, ya. uh, Ada yang mungkin membacanya terbata-bata ya, kemudian ada yang sudah lancar ya, kemudian bahkan ada yang sampai uh, paham maknanya ya. Nah, uh, menurut Bu Intan ya, uh, bagaimana tadarus Al-Qur'an yang bisa mewadahi berbagai tingkatan yang berbeda-beda. Karena biasanya ini biasanya ya. <tuk> yang terjadi ada orang yang karena merasa malu ya, ketika mau berkumpul ya di struktur tadarus, wah saya belum anu ya. Masih kalau sekarang masih apa -apa. Berada, ya, ya, <tuk> berada, ya. kalau orang Jawa ya. <tuk> nah, <tuk> okay, okay. <tuk> bagaimana Bu Intan ini? Iya. Jadi kalau dengan kemampuan jamaah yang beragam Dan kita hubungkan tadi tradisi yang biasa Dilakukan masyarakat di masjid Ketika bulan Ramadan dengan Tadarus bersama Maka bulan Ramadan ini Bisa kita jadikan momen sebagai Media untuk memulai Tadarus secara bersama-sama Jadi kalau Tadarus kan konsepnya ini Dari kata Darusa ya Nanti ada kata lagi Madrasah tempat belajar. Jadi yang namanya tadarus Al-Qur'an itu adalah e, tidak hanya membaca Al-Qur'an tetapi juga sekaligus mempelajarinya. Dan yang namanya belajar itu akan berlangsung lebih efektif efisien jika dengan bersama yang lain. Jadi lebih bersemangat gitu ya. Jadi untuk bisa saling mengoreksi, mengingatkan. Nah, di Bulan Ramadan ini, ketika banyak masyarakat berduyun-duyun ke masjid, kita mungkin awalnya bisa secara non formal gitu ya, ngobrol-ngobrol. Yeah. Terutama dengan ibu-ibu kan biasanya suka ngobrol gitu ya, yeah. ngobrol yang pertama tentang arti pentingnya kita kenal kemudian dekat dengan dan akrab pada Al-Quran. Nah karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Yang secara otomatis kita sebagai umat Islam seharusnya gitu ya, akrab karib dengan Al-Quran. Nah, dengan ngobrol-ngobrol ini mungkin kita bisa tahu latar belakang beliau, kemudian kecenderungan minat ibu-ibu atau bapak-bapak yang kita ajak ngobrol. Kira-kira metode terus nanti yang bisa kita pakai bagaimana gitu, misalkan ya, kan? Ada terus yang uh, misalkan membaca. Lafalnya aja gitu ya, yeah. jadi dengan membenarkan bacaan, biasanya yang efektif menurut saya itu membaca bergantian. Jadi, bergantian saling karena kemampuannya kan beragam okay. ya. Jadi, kalau kita membaca bergantian, saling menyimak, saling mengingatkan karena ada beberapa uh, orang yang ketika membaca sendiri terasa benar ya. Hmm baru kita sadar ada banyak kesalahan ketika itu tadarus bersama. Jadi disimak yang lain. Iya. Karena memang Al-Qur'an itu uh, sangat apa ya menurut saya sangat detail dalam cara pengucapannya gitu ya. Tidak tidak saja makhraj bagaimana huruf itu keluar dari mulut kita Oke. tetapi juga sifat-sifatnya berbeda meskipun makhrajnya sama tetapi bisa jadi karena sifatnya berbeda hmm. jadi Keluarnya berbeda. berbeda. Nah, ini yang yang pertama tadi ngobrol kita tanya teman-teman uh, yang lain, jamaah yang lain bagaimana bentuknya gitu ya. Apakah itu hanya tilawah kemudian atau uh, membaca lafal Al-Qur'an itu bersama artinya atau mungkin malah ada diskusinya gitu ya. Yeah. Kadang kan ada istilah-istilah tertentu di dalam Al-Qur'an itu yang apa ya? yang maknanya itu sangat beragam gitu ya. Misalkan tentang perempuan, itu ada beberapa istilah di dalam Al-Qur'an. Misalkan Anissa gitu ya, itu perempuan gitu. Tetapi ada e, istilah lain yaitu al-mar'ah juga perempuan, al-unsa juga perempuan. Nah, itu arti pentingnya diskusi sehingga dengan memahami makna yang ada di dalam Al-Qur'an kita berharap kita akan semakin karib dan cinta terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, mungkin setelah kita tahu aspirasi teman-teman yang lain, kita bisa menentukan uh, kapan waktunya, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, atau setiap babes sholat, faru, tapi kayaknya ini agak sulit ya, tetapi ada beberapa ibu-ibu yang karena mungkin semangat, girohnya dalam belajar Al-Quran itu luar biasa gitu ya, ada memang uh, ingin belajar inters, untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kita bisa membuat bentuk yang beragam. Jadi tidak hanya satu model saja. Misalkan jamaah atau darus kita banyak, kita bagi berdasarkan minat atau kemampuan mereka. Misalkan begini, bagi yang apa ya, kelas khusus gitu ya, kelas khusus. Menurut saya semuanya bisa jadi khusus ya. Uh, ada yang kelas misalkan meningkatkan kemampuan membaca dengan metode Iqro misalkan ya atau tilawati atau umi sesuai dengan minat ini ya jamaah kita. Kemudian mungkin kelompok yang lain ada yang khusus tilawahnya sesuai dengan pilihan-pilihan mereka atau yang lainnya. Nah ini mungkin yang perlu kita dalami dan uh, itu tidak harus apa ya bentuk itu tidak harus monoton bisa kemudian uh, kita sambil Berjalan mungkin akan mencari format yang lebih pas, gitu ya, supaya tak harus berjalan dengan efektif. Dan tak lupa, kita selalu memotivasi kepada para jamaah agar ini, ya, apa tidak perlu berkecil hati ketika kemampuan membaca kita itu kurang bagus, gitu. Karena tidak ada yang manusia yang sempurna, ya, ya. kita hidup selalu belajar dari ayunan sampai ke liang las. Bagaimana hadis yang tadi sempat? Pak Azad kemukakan ya, ya. bahwa barangsiapa e, barang siapa mahir membaca Al-Quran, maka ia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Tetapi bagi orang-orang yang apa tadi terbata-bata terbata gitu ya, terbata-bata dan kesulitan untuk membacanya tetap mendapatkan dua pahala. Tetapi kita memahami hadis ini tidak hanya tekstual ya, tetapi hadis ini adalah hadis motivasi ya. Jadi Membaca dengan terbata-bata saja, pahalanya dua, hmm. apalagi yang lebih dari itu. Yeah, begitu, yeah. jadi biasanya ini, terutama ibu-ibu yang namanya motivasi itu, sangat perlu gitu yeah. ya, sangat perlu karena apa ya, sikap. Yeah, Sebenarnya tidak hanya ibu-ibu, <laughs> karena saya ibu mungkin lebih banyak ngobrol dengan ibu ya, bahasa ya. dia. Jadi, uh, tahunya, dunia ibu-ibu gitu ya, kadang mereka juga mempunyai permintaan khusus di luar forum tadarus yang resmi di masjid, misalkan habis sholat nanti uh, saya minta tolong didampingi ya untuk belajar membaca gitu saya sering melihat di masjid beton Gunungan dulu ya ini jadi kalau saya belajar sering lihat satu dua ibu atau tiga gitu okay. belajar sendiri alquran gitu Ah oh, rajin sekali bu iya malu sama yang lain sudah pada pikir-pikir <kesöd popcorn> <kulakan> <statistics> <only kulakan> jadi itu tak itu membuat kita semakin bersemangat gitu ya kira kita terjaga yeah. gitu ya dan mudah-mudahan ini tidak hanya di Semoga menjadi bagian dari, dari pasta pilu khairah okay. yang merupakan ah, ah, bagian iya. dari <laughs> ya, ya yang disampaikan fiqih kan artinya secara apa sampai ke hal teknis ya terkait ah, iya. misalkan uh, jamaah yang lain diajak ngobrol dulu ini maunya gimana tadarus gimana karena saya sering melihat ada uh, yang model-model tadarus ketika bulan ramadan ya di bulan ramadan ada yang sistemnya uh, membaca membaca Baca, saya bisa sa baca, -baca nih, hmm. uh, terus gantian-gantian ya. penting uh, si, si penting di rumah gue, gue gitu, ya. oh. <laughs> Ada juga yang di kelompok Ya, di nah uh, untuk mewadahi orang-orang yang tadi yang terbata-bata, dan itu bahkan... Uh, apa ya? Untuk me, siapa? Eh, mengereh? Ya, Ya, memotivasi orang itu agar mau ikut serta. Nah, ini yeah. kan... Uh, harus harus bisa dilakukan secara apa istilahnya ya, ya berhati-hatilah agar orang itu juga tidak tidak tersinggung ketika itu ayo okay. Quran ya ya kalau kita ng salah ngomong juga uh, karena orang tadi kan mungkin baru tahapan ya katakanlah baru ikro gitu ya baru ikro oh, gitu ya okay, okay. terus kok temen-temennya oke okay, wis rata-rata sudah ada yang al uh, uh, juz berapa Jus berapa okay. kan kalau kita ngomongnya salah juga nanti malah tersinggung artinya dalam bertaruh juga perlu ada apa manajemen oh, <laughs> iya. nah, itu, itu, itu ya Bu Intan, ya iya benar sekali oh, mungkin kalau seperti <laughs> anu ya dalam metode pembelajaran anak yeah. itu kan salah satu yang efektif ada dengan contoh gitu ya yeah. uh, sepengalaman saya ketika berinteraksi dengan ibu-ibu itu hal yang paling memotivasi itu adalah pengalaman okay. atau cerita uh, misalkan gini beberapa teman yang pernah kkn itu kan di daerah yang terpinggir gitu ya. Di sana belum banyak yang bisa membaca Al-Quran itu eh uh, diceritakan bahwa di sana dengan metode tertentu bisa ikro, bisa tilwati, bisa umi gitu ya. Seorang ibu yang meskipun usianya lansia, asal beliau mau dan telaten gitu ya, disiplin untuk selalu istiqomah rawuh, gitu ya, belajar, itu dalam waktu tiga bulan, Alhamdulillah bisa membaca Al-Quran gitu. Bahkan kemudian Kemampuannya itu menunjukkan kemampuan yang lebih baik daripada ibu-ibu yang sebelumnya sudah bisa membaca al-quran. Nah ini biasanya yang memotivasi ini, yeah. memotivasi ibu-ibu yang belum bisa membaca yeah. al-quran uh, bisa. Seperti juga. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> bahkan kemampuannya bisa bisa melampaui yeah. bahkan untuk orang yang punya semangat khusus tidak hanya tadi, bahkan hafalannya luar biasa gitu. Makanya apalagi kalau ada acara gini uh, bagi ibu-ibu lansia -ibu akan diadakan lomba hafalan surah-surah pendek gitu yeah. itu alhamdulillah antusiasme luar biasa <laughs> nah ini motivasi-motivasi <laughs> uh, ini memang memang yeah. perlu karena uh, beliau adalah orang-orang yang merasa mungkin di ya, awalnya merasa belum uh, sama dengan yang lain gitu atau mungkin Bu Intan punya pengalaman di jamaahnya di masjidnya ya uh, kan selama bulan ramadan tentu untuk mengelompokkan okay. itu juga perlu waktu ya atau okay. kan mungkin ketika ngumpul ke orang Romadhon pertama diajak bicara itu baru bisa mencapai kira-kira ini waktunya sampai berapa apa okay. uh, nggih ya. oh, oh, iya oh. jadi kalau di kalau di masjid sepengalaman yang dikerjakan yeah. dulu malah sama bapak ini ya oh, merintis harus yeah. di masjid yeah. dekat rumah itu ya yeah. jadi selama bulan Ramadan itu yang kita minta ibu-ibu uh, kan yang datang banyak, rawuh yeah. banyak. Jadi mohon yang bisa membaca Al-Qur'an mendampingi secara oh, asistensi gitu. dulu satu oh, persatu ibu-ibu yeah, yeah, yeah. yang belum bisa membaca yeah. Al-Qur'an. Nah, nanti untuk misalkan pakai metode Iqra ya, nanti mau pakai yang jilid berapa gitu sesuai dengan ini evaluasi yang kita yeah. lakukan. Jadi kalau misalkan apa? Uh, berangkat awalnya berbeda, bisa jadi selesainya nanti bareng-bareng. Ya mungkin tidak semuanya sih ya kayak seperti dalam selama Ramadan membaca belajar ikrok iya. saja itu nanti setelah Ramadhan kalau tapi, ya. tapi kata kuncinya memang sebenarnya dialog ya jadi iya. satu kata kuncinya dialog dan yang kedua uh, yang kedua itu menyenangkan jadi orang pokoknya senang dulu iya, mereka sama, merasa dipuji ya, gitu yang, itu jadi iya. uh, dialog itu untuk, untuk juga mengetahui sebenarnya keinginan mereka apa yang kedua dibuat suasana senang Oke. dan yang ketiga Yeah. apa memancing mereka motivasi okay. gitu memotivasi mereka artinya bagaimana kemudian mereka itu uh, tergerak untuk untuk terus berkembang oh, ada ya. campuran dan sebagainya kalau oh, <laughs> oh, orang tua begitu tidak terlalu kalau anak-anak mungkin ya. <laughs> malah, iya, ya tapi orang, -orang. tua malah Biasanya malah dinikmati membawa, ya, tambah semangat lagi kalau saya hey, punya, iya. anu, menu rasa baru gitu, okay, dan besok saya bawakan. Biasanya pada begitu malahan. Oke, okay, ini menarik sekali apa? ya tentang apa? Kalau kita tadarus kemudian berkumpul berkelompok ya jadi sehingga uh, orang yang tadinya bacanya grodol grodol, insya Allah nanti bisa jadi landasan ini perlu yeah, insya di. Allah. Ini kalau kita bicarakan syaraf dalam, wah sangat menarik. Uh, tapi perlu saya karena ada yang mau lewat. Kita saksikan yang berikut ini terlebih dahulu. Yang dirahmati Allah kembali lagi bersama kami. Ya, tadi sudah kita obrolkan terkait dengan uh, tadarus, ya, yang bersama-sama dan tentu dilakukan banyak orang. Ya. Karena banyaknya orang tentu uh, uh, ada keberagaman, ya, terkait dengan cara membaca Al-Qurannya Ada yang sudah lancar dan yang Tapi pada prinsipnya, ya, ketika orang sudah terbiasa, ya, Insya Allah nanti-nanti Uh, lama, lama kelamaan bisa lancar sendiri. Nah, uh, ini saya mau ke Pak Asad ya uh, tentang bagaimana ini Rasulullah kan pernah menyampaikan pesan ya uh, bahwa Allah akan mengangkat derajat ya, beberapa kaum dengan Al Qur'an ya dan merendahkan beberapa kaum dengan Al Qur'an pula. Nah, ini uh, fenomena se uh, seperti ini artinya tadi kita sudah bicara tentang tadarus derajat ya terhadap Al-Qur'an. Nah, Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an. Nah, tetapi juga akan merendahkan dengan yeah. Al-Qur'an pula ini, Pak Asad ya. Ini bagaimana uh, Pak Asad memahami yeah. tentang pesan Rasulullah ini? Ya, yeah, ini menarik. Ini kan sebenarnya Rasulullah mancing kita dengan sebuah okay. konsep dialektik nih. Yeah. kalau di tanya, kepengen mau diapa, dimuliakan uh, atau di okay. apa direndahkan? Uh, tentu ya, saya ya, dimuliakan. Kan, gitu, dimuliakan. Nah, sehingga ketika <laughs> <secara> semua <mancan laughs> begitu kan, uh, oh, ada orang-orang yang dimuliakan dengan Alquran dan ada orang-orang yang direndahkan, oh, iya. pasti orang akan milih. Saya ingin milih akan menjadi orang yang dimuliakan dengan Alquran. Nah, kalau sudah milih begitu, baru kemudian orang bertanya, lalu gimana caranya supaya saya bisa dimuliakan? hidup saya mulia uh, dengan Al-Quran. Nah, gitu. Maka ini kembali kepada konsep dialektik tadi. Kalau yang dimuliakan itu tentu saja adalah hidup yang bisa menjadikan Al-Quran sebagaimana diturunkannya yaitu apa hudan sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batin. Oke. Okay. Nah, jadi orang yang bisa dimuliakan dengan Al-Quran ya tentu saja sebagaimana sebagaimana uh, apa yang diturun apa apa fungsi Al-Qur'an itu diturunkan gitu. sebagai petunjuk nah bisa nggak kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk nggak nah, bisa ya ya kalau nggak nggak di, direndahkan yang minimal nggak bisa dimuliakan iya. gitu aja jadi Artinya kalau nggak mulia ya iya <laughs> jadi itu kalau kasar dialektik iya. Rasulullah itu kan begitu iya. menarik ini kan bahwa kowe Ku harus bisa berhadapan berakhlak dengan cara yang baik dengan Al-Qur'an sebenarnya kan Rasulullah dengan pesan begitu iya. <laughs> Ojo nganti ning Quran jadi atau Quran dijadikan e, apa mahar gitu? Aku nikahkan <tuk> anakku dengan <tuk> apa e, mas kawin seperangkat al, al Quran dan seperangkat alat sholat okay. Nah sementara kemudian setelah menikah cuma disimpan saja. Bagaimana dia mendapat kemuliaan dari Al Quran? Dia nggak akan mendapat kemuliaan dari Al Quran kalau dia ya kalau dia memang tidak bisa mendapatkan petunjuk dan menjadikan Al-Quran sebagai pembeda. Itu. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, bagaimana kita sebenarnya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan bisa menjadikan uh, apa Al-Quran sebagai pembeda antara hak yang dan patil? Maka ya kita juga memacu diri, meningkatkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah, dan berusaha menjauhi larangan Allah dari apa yang kita tahu dulu. Nah sehingga Allah e, itu karena kemudian Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalil mutakin sehingga orang yang bertakwa itu kalau kita memacu diri meningkatkan diri kualitas diri kita itu untuk menjadi orang yang mutakin maka dengan sendirinya Allah memudahkan kita untuk memahami petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran gitu ya sehingga sehingga kemudian Entah nanti, misalnya, kemudian kita, uh, suatu ketika jalan-jalan, ketemu dengan seorang ustadz, memberitahu makna Al-Quran itu, atau kemudian tiba-tiba, kemudian membaca satu buku, dan kita, oh, ternyata maknanya seperti ini, gitu. Atau kemudian, suatu ketika, justru mungkin dari anak-anak kita, anu datang, uh, anak kita yang barangkali masih SD, datang, anu, ayah-ayah, tadi saya di sekolah diberitahu sama ustadz saya begini. Artinya begini, anu ayah gitu, nah, oh. nah kita diberitahu tentang satu ilmu dari mulut Amin. anak kecil, ya. gitu, nggak ya. boleh kita kemudian nolak loh, karena kebenaran apapun dari mulut siapapun itu kebenaran, gitu kan, ya emas baik dari bahkan dari mulut anjing pun ya tetap emas, iya, gitu, uh. jadi ini menjadi sesuatu yang uh, apa petunjuk buat kita dalam mendapatkan petunjuk dari siapapun yang Allah datangkan kepada kita. Nah, caranya gimana supaya kita selalu terus bisa uh, ketika berhadapan dengan Al-Qur'an mendapatkan kualitas petunjuk hudalillil uh, hudalil tadi uh, tadi petunjuk bagi manusia tadi dan menjadi pembeda antara yang dapat ya kemampuan kita untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagai manusia yang bertakwa itu yang justru membuat kita akan memudahkan yeah. Allah akan mengantarkan orang-orang yang akan memberi petunjuk kepada kita makna nih kalau ingin ini gitu, dan seterusnya yeah. meskipun juga kemudian kita akan banyak baca kitab kita akan ketemu dengan ustadz-ustadz yang akan menjelaskan yeah. gitu dan sebagainya yeah. jadi menarik bahwa karena karena Allah ya di dalam surat al-fusilat itu yeah. Allah me, menunjukkan ayat-ayatku tanda-tanda kekuasaanku tanda kekuasaan Allah gitu yeah. Allah menjelaskan bahwa Allah akan menam, me, apa, menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di segenap ufuk, seluruh penjuru gitu. Dan di dalam diri mereka sendiri, dalam diri kita sendiri. Jadi seluruh ufuk itu nanti kita akan ketemu dengan ayat-ayat Allah. Dan di dalam diri kita sendiri. Dan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa sungguh manfaat dengan itu semua, maka Al-Qur'an Al akan menjadi akan terbukti benar gitu. Ya. Jadi tanda-tanda kuasaan itu akan membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar gitu. Oke. Okay. Jadi itu yang kemudian uh, justru di lah kemudian. Nah, bagaimana kita bisa ber berinteraksi dengan segenap ufuk dan di dalam diri kita sendiri sehingga kemudian kita semakin memperjelas kebenaran Al-Qur'an itu. Ya, kita meningkatkan diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Pemahaman orang itu kan Tentu tingkatannya berbeda-beda yeah, dan ah. dari tingkatan yang berbeda-beda, tadi pasti semua orang itu ingin uh, apa, mendapatkan kemuliaan tadi. Yeah, nah, yeah. nah, tentu untuk mengetahui, mengetahui apa untuk mendapatkan kemuliaan tadi kan harus harus menjadikan arukan sebagai petunjuk. Yeah, yeah. Nah, untuk tahu bahwa itu sebuah petunjuk itu kan juga perlu uh, ilmu kan iya, ya, ilmu mak ilmu. Makanya ya. kan, ini kan jadi gini. Yeah. Jadi dialektikanya kan begini yeah. ya. <laughs> Dialektikanya tadi gini ya. Pertama dialektika yang antar berlawanan. Iya. Yeah. Ini di di Quran itu konsep keterhubungan itu ada tiga. Yeah. Berlawanan okay. tadi ya. Kemudian yang di, dimuliakan dan yang direndahkan yang Itu itu yang ber, yeah. berlawanan okay. gitu ya. Yeah. Tapi ada yang kemudian yang saling menggantikan. Saling menggantikan. Misalnya dalam pergulian siang dan malam. Itu kan saling menggantikan. Hmm. Jadi uh, ada kondisi-kondisi yang memang kita kemudian jadi lapang dan sempit. Yeah. Itu itu adalah hubungan yang saling menggantikan. Tapi ada hubungan yang saling melengkapi. Nah, ketika kita, kesungguh-sungguhan kita ya, kesungguh-sungguhan kita untuk bertakwa kepada Allah, selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi gini, kita sudah punya ilmu bahasa ya, ilmu segini. Terus kemudian ilmu ini kita gunakan untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dengan ilmu kita yang kita praktekkan, dengan kesungguh-sungguh ketakuan itu, maka Allah akan mempertemukan kita. Entah dengan buku atau kitab, okay. entah dengan orang yang akan mengajari kita, atau bahkan dalam satu sisi, Allah membisikkan dalam hati kita. Sesungguhnya maknanya seperti ini. Okay. Ini, itu adalah haknya Allah mutlak. Orang nggak boleh me memaksakan diri. Pokoknya saya harus lewat sini. Enggak, itu oh, haknya ya. Allah kok. Ya, Allah lah yang kemudian membuka hati orang-orang yang barangkali kemudian ada orang yang begitu kelihatan anti pada kebenaran, tapi kalau Allah membuka hatinya, haknya Allah itu. Oh. Nah, itu. <laughs> Makanya kita selalu berusaha ber, untuk uh, apa? Selalu berdoa. Salah satunya adalah kita berdoa uh, di dalam surat Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, kami jalan yang lurus. Nah, jadi kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, masalah kemudian bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Allah itu lewat apa? Hmm. Itu hak mutlak dari Allah. Tugas kita adalah memohon petunjuk dari Allah bahwa Allah kemudian memberikan petunjuknya lewat apa? Itu haknya mutlak dari Allah. Itu itu ya. Itu ya Yang nah, itu ya, Jadi yang mendapatkan saya kira Bunda juga pernah <laughs> mengalami berapa <laughs> hal. <hari. laughs> itu yang apa ya? Artinya <laughs> uh, yang mendapatkan. Kemuliaan Al-Qur'an, nah. nah. ini sekarang gambar aja seperti apa uh, kok ini direndahkan loh karena Al-Qur'an. Ya, <laughs> ini kan mungkin kan ada orang, wah, uh, Wow mungkin sudah, yeah. sudah, apa belajar Al-Qur'an mungkin ya. Ini, ini bisa jadi, yeah. seperti itu? Yeah. Kok bisa direndahkan juga, <laughs> Dari sisi ilmiah gitu ya? <laughs> Dan <Okay>. Ya, gitu <laughs> saya Ya Allah menyampaikan, Allah menyampaikan kepada kita firmanya. Ya, amanu minkum waladina utul iman Allah akan uh, mengangkat, mengangkat derajat orang-orang mengangkat yang berilmu eh, beriman, beriman di antara kamu dan mu. orang yang berilmu beberapa derajat, derajat gitu kan iya. Nah itu jelas bahwa ilmu ternyata menjadi bagian atau iman dan ilmu menjadi bagian dari cara Allah mengangkat derajat manusia atau memuliakan tadi ya. dalam bahasanya tadi Nah maka menghadapi Al-Quran dengan al ya berarti dengan ilmu tadi orang mendapatkan inspirasi orang mendapatkan ilmu dari Al-Quran nah, berarti belajar gitu nah belajar itu banyak caranya gitu kan ya artinya seperti kalau tadi yang saya katakan dalam surat Al-Fusilat ya kemudian bagaimana mengeksplorasi Al-Quran dengan teman-teman yang ada di segala dan di dalam diri mereka sendiri itu satu metode okay. nah ini memang Memang metode yang seperti ini mungkin tidak terlalu akrab bahkan kemudian kadang-kadang dianggap uh, agak sedikit berbahaya bagi teman-teman yang asik dengan pemahaman-pemahaman uh, klasik yang asik dengan uh, bacaan-bacaan tafsir-tafsir yang yang dari ulama-ulama terdahulu bagi Salafi. saya Salafi. Salafi. ya Salafi. bagi Salafi. saya ini ini anu ya pilihan memang Salafi. jadi uh, tetapi menurut saya allah 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 menyebutkan begitu ya. kok kalau Allah, kalau kalau saya yang ngomong bukan Allah bahwa Allah tidak akan menunjukkan tanda tanda kekuasaan di sekedar ufu dan di dalam diri manusia, saya nggak akan melakukan itu saya nggak akan percaya bahwa kemudian eksplorasi itu akan membenarkan Al-Quran itu enggak tapi Allah sendiri yang mengatakan gitu ya, jadi ini ini gitu ini bisa menjadi pilihan tetapi kemudian memang kita belajar kepada orang-orang yang paham okay. tentang apa tafsir itu ya ya penting juga karena kemudian kan kita perlu untuk memahami sebenarnya dulu itu para ulama pernah menafsirkan seperti apa sih gitu walaupun ya kalau kita belajar tentang perkembangan tafsir kan memang uh, sangat dinamis ya dalam beberapa hal gitu ya jadi uh, tidak ada tafsir tunggal terhadap terhadap hal itu karena kemudian kalau gitu saya saya kalau di rumah kan uh, belajarnya ya Ibn kasir yang apa relatif 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 klasik gitu okay. ya. Tapi kemudian iya. saya juga mencoba untuk belajar dari eh uh, Kurasia. al ya, al dari Buya Hamka. Al terus kemudian Al-Misbah dari apa? Eh uh, okay. Dan yang terakhir ini kita Eh okay. uh, apa? Al Tanwir. Al at Tanwir ini. Um, karena kaya dapat satu suruh satu suruh kak. Jadi gimana mau nyebut lagi kak? Malu-malu. Al Tanwir baru satu suruh. <lian> masih <two> <lian> masih nunggu jilid cilecil. Oke ya. Abu. Iya. Kalau saya memahami ini ya tadi ada dan menghubungkan dengan salah satu firman Allah di dalam surat Al Fatir ayat tiga puluh kalau tidak salah ya. Jadi. Manusia dengan Al-Qur'an itu ada tiga macam interaksi. Oh, hmm. Yang pertama adalah famin okay. humza Yaitu uh, manusia yang zalim kepada dirinya, oh, dia sendiri. Ya. Iya. Dia mengetahui Al-Qur'an, okay, tetapi okay. tidak uh, tidak melaksanakan isinya bahkan oh. malah menolak gitu ya. Oh, okay. Menolak isinya. Itu artinya uh, manusia itu kan sebenarnya secara diri kan fitrah gitu ya. Iya. Dia akan bisa menyerap kebenaran, menerima kebenaran. Tetapi dengan mulinasi ini akan merendahkan derajat manusia-manusia yang menolak ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Saya kira begitu. Ye, jadi sangat menarik sekali ini Benar. ya eh, apa tentang kemuliaan yang didapat dari Al-Qur'an dan bahkan bisa <tuh> direndahkan. Eh, namun demikian ya perbincangan kita obrolan kita akan dilanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Yeah. TV-mu yang dirahmati Allah kembali lagi bersama kami e, tadi kita sudah ngobrol ya tentang kemuliaan ya ketika kita mau belajar Al-Quran kemuliaan yang tidak dalam dan bahkan e, kita bisa diredakan juga karena Al-Quran. Alquran e, tadi Bu Intan mungkin sudah menyampaikan ya Ada yang disebut orang e, apa istilahnya mendolimi diri sendiri ya sebenarnya yang sebenarnya tahu ya bahwa itu itu mungkin Uh, dilarang. Tapi karena manusia mungkin ya ada yang memang senangnya ngambil yang menguntungkan dirinya sendiri, <laughs> diri sendiri itu ya Bu Intan -nya. Nah sekarang uh, begini Bu, Bu Intan ya, ini okay. ini terkait dengan bentuk kemuliaan tadi untuk mendapatkan kemuliaan ini juga terkait dengan uh, suasana ketika kita membangun uh, rumah ya atau keluarga. Nah ini bagaimana membangun suasana rumah yang akrab ya. Uh, dan Oke. mendapatkan uh, kemuliaan Al-Quran itu, <laughs> uh, jadi mungkin Bu Intan bisa menjelaskan. <laughs> ya. Kalau berangkat tadi, hadis pertama yang <laughs> ditingkatkan Pak Azza tadi, yang hadis riwayat Imam Muslim, "Mestam'akau kaumun fi buyutin mun buyuti jadi uh, ketika sebuah kaum berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah. Saya memahaminya. Rumah Allah ini tidak hanya masjid ya. Iya. Tetapi rumah-rumah kita itu adalah rumah Allah juga. Apabila di sana kita tadi kita lakukan tradisi ini. Iyatsruna kita wa wayatada rosuna bayinahum. Jadi kalau di rumah kita itu kita biasakan untuk membaca Al-Quran, sekaligus tadi, jadi saling belajar yang terkait dengan Al-Quran dan bisa terkait dengan apapun, karena Al-Quran sangat universal. Tadi ya, Mem membicarakan banyak hal gitu ya, tidak hanya masalah agama, tetapi juga masalah pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Sebagaimana fungsi di dalam sebuah keluarga, fungsi di dalam keluarga tidak hanya menanamkan spirit religiusitas, jadi tidak hanya menanamkan nilai-nilai ke keagamaan, tetapi nilai-nilai Islam keagamaan ini kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan pendidikan kepada anak. Jadi sejak dini anak-anak kita biasakan untuk dekat dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana itu bisa kita lakukan? Tentunya eh, sebagaimana pendidikan itu kan tidak hanya ketika anak sudah lahir ya, tetapi pendidikan dimulai sejak bahkan sejak memilih jodoh ya. Yeah. Apalagi ketika seorang ibu hamil itu kan sering sekali ya uh, kita perdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya Al-Qur'an, kalimat-kalimah thayyibah atau yang lainnya. Mungkin kita pernah mendengar salah seorang anak jenius gitu ya dari daerah timur tengah sana karena ibunya waktu hamil itu membuat sebuah kelompok dengan ibu-ibu yang lain kelompok menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Uh, kemudian ketika anak itu lahir, dia biasa diajak ke kalau ibunya sedang setoran tah, hafalan gitu ya, anaknya diajak. Suatu ketika ayah ibunya kaget, ternyata anak ini uh, hafalannya itu sudah sangat banyak gitu. Ya. Padahal ayah dan ibunya tidak tidak secara sengaja mengajarinya gitu. Bahkan ketika dia usia lima tahun karena udah sering banget kan ngedikannya ya Pak dia. ya. Uh, indra indra yang berkembang pertama adalah pendengaran nggih. Nah, usia lima tahun itu dia sudah dia belum bisa membaca Al-Qur'an tapi sudah hafal. Iya, oh. sudah hafal 30 juz karena ibunya memang kebetulan ibunya sudah hafal 30 juz Sering mendengar bacaannya dan anak ini pada usia 9 tahun itu sudah paham dan termasuk ketika ditanya surat ini surat apa ayat berapa? Ayat yang bunyinya ini misalkan yarfa'illahu allazina amanu mingkum tadi itu surat apa ayat berapa itu dengan uh, dengan cepat dia bisa menyebutkan. Nah, itu yang pertama tradisi membelajarkan anak sejak oh. di kandungan. Dan yang kedua memang sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli cara yang efektif untuk uh, Mengajak anak akrab dan cinta kepada Al-Qur'an agar hidup mulia adalah dengan tadi tauladan gitu taul ya. Sebagai orang tua tentunya kita harus membiasakan dari diri kita sendiri gitu ya. Uh, saya lebih merekomendasikan kalau kita membaca Al-Quran sengaja. Kalau di rumah itu secara demonstratif gitu ya. Hmm, secara demonstratif iya. ditunjukkan kepada anak-anak iya. kita iya, gitu iya. ya. Agar mereka juga melihat bahwa orang tua kita sangat akrab dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak hanya sekedar untuk dibaca, dipahami, dipelajari. Tetapi juga diamalkan karena konsepnya kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 itu ya. Jadi orang-orang yang hakotilawati gitu ya, benar bacaan Al-Qur'annya, yuk minu nabi gitu ya, beriman kepadanya. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Makanya isi Al-Qur'an ini, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, harus kita amalkan, amalkan, gitu. Nah, setelah mengamalkan, tidak hanya cukup sampai di situ. Alquran juga isinya pesannya perlu kita dakwahkan. Nah ini yang perlu kita tekankan karena Alquran itu e, diturunkan Allah oh, untuk kita semua untuk kemaslahatan hidup bersama maka Alquran tidak hanya dibaca, dipelajari, tetapi juga kita amalkan dan kita dakwahkan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua umat manusia dan tentunya kita berharap ya. E, Umat manusia kita akan hidupnya semakin baik, semakin masalah, gitu tentunya. Jadi, kalau kalau kita bicara tentang e, membangun suasana rumah yang akrab, gitu ya, okay. terutama dalam tataran kita belajar Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, ya, okay. e, ini baiknya kita itu tak harusnya di rumah bersama keluarga, atau mungkin satu keluarga okay. apa aturnya ke masjid semua nah, sangat konteksual ya, pasien ya, iya, iya, jadi iya, tergantung iya, iya, kepada iya. Uh, keluarga kita gitu iya. ya. Kal kalau uh, mereka misalkan kalau kita kan semuanya ke masjid iya, iya, semua iya, iya, ya pak, Anu, iya, iya, uh, iya, Pak Rudi ya, jadi panitia tarwih iya, iya. anak-anak iya, iya. iya, itu kan ya, nanti kalau ngumpul juga malah nanti tarwihnya kuek. Tapi iya. tetap ini iya, iya. meskipun iya, kita semua tak harus di masjid dan bergiliran di rumah-rumah ya, tetap kita punya agenda khusus tak harus di, di mana pun então, berada bisa ya. di kantor, bisa di rumah atau di tempat kita silaturahim. Karena kebetulan silaturahimnya dalam rangka pengajian, saya kira begitu. Atau nanti keakraban yang di tempat itu tidak hanya keakraban di rumah juga, tetapi iya. keakraban di masyarakat juga. Iya okay, betul <tuh>, sekali. Yang paling penting <tuh>, sebenarnya iya. kan anu ya apa e, keluarga itu keluarga yang harus bisa betul-betul akrab <tuh>, dengan orang entah nanti di rumah itu pokoknya dipasang Al-Qur'an yang ditempatkan Al-Qur'an yang mudah di mudah dipegang atau anu. ya. itu tetap harus di ada ada motivasi memancing orang untuk anak-anak warga untuk dekat dengan Al-Qur'an. Oke, sangat menarik sekali ini eh, sangat menarik sekali ya sehingga apa eh, kekerapan itu kan tumbuh ya dalam keluarga kemudian juga di masyarakat. Oke, eh, Pak Aset dan Bu Intan, ini karena waktunya hampir uh, selesai, uh, mungkin sebelum diakhiri, uh, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan. Uh, apa silakan Bu Intan dulu atau saya dulu? Uh, Pas aja. Dulu. Uh, okay. uh, uh, atau bisa sut, uh, <laughs> <laughs> Jadi kalau uh, saya ya melihat begini, jadi pertama kalau terkait dengan laporan ya. Jangan pernah kita itu terpisah dengan Al-Quran, uh, bahkan sebagaimana kalau teman contoh Rasulullah ya, bagaimana kita itu berakhlak dengan Al-Quran. Okay. Jadi, kalau ditanya akhlak kita seharusnya apa? ya Al-Quran itu Ayuh. gitu, idealnya begitu. Ya, walaupun nanya kan, tapi ya. itulah. Loh, kalau kita contohnya dengan Rasulullah ya harus begitu, loh. Ya, ya itu, kalau Rasul ditanya, akhlak, kan Ummul uh, Mu'minin Aisyah itu kan ditanya..." Oh apa bagaimana akhlaknya Rasulullah ya Rasulullah oleh Al uh, beliau Al Qur'an iya. gitu. makanya sama aja. seharusnya kita juga sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad ya ditanya ketika kemudian akhlak kita seperti apa akhlak kita ya Al Qur'an ya. harusnya begitu ya walaupun itu kok yo ya, kok angel banget tapi yo ya, gitu contohnya begitu nah jadi kalau saya terkait dengan Al-Qur'an marilah kita saya mengajak kepada saya selalu berusaha untuk menjadikan Al-Qur'an itu adalah akhlak kita. Okay. Dan kemudian eh uh, ngajak keluarga kita selalu ak akrab dengan Al-Qur'an, jadikan rumah kita adalah rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an. Uh, <tuh> itu jangan sampai rumah kita seperti kuburan <tuh> yang <tuh> tidak pernah dibacakan Al-Qur'an sama sekali gitu. <tuh> ya. Saya kira itu yang yeah. mungkin kita. Bu Intan ada Ya, Mas, jadi ya? kalau model ideal tadi uh, kalau kita sebagai umat Islam, saya uh, meminjam istilah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang sabikum bil khairat, oh, gitu. Orang-orang ya. yang bersegera di dalam kebaikan. Termasuk ketika kita ingin mulia adalah kita bersegera menyambut kemuliaan itu. Marilah kita bersama-sama Bismillah. Saring belajar okay. meningkatkan kemampuan kita dan meningkatkan kemanfaatan kita di masyarakat. Oke okay, terima kasih Bu Intan Pak Asad, Asad. pencerahannya eh, kali ini ya baik eh, pemirsa TVMU yang dirahmati Allah ya demikian tadi obrolan kita tentang hidup mulia bersama Al Quran semoga obrolan kita kali ini akan menjadi bagian solusi ya masalah kehidupan kita ya. akhirnya hmm. saya Rudi bersama narasumber Uh, Ustadz Asad dan Ustadzah Intan mohon diri apabila ada kekeliruan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa uh, pada obrolan berikutnya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.